tekan pedes, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyes. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menjelaskan alasannya yang tidak tahu tentang SGIE saat ditanya oleh Gibran Rakabuming Raka dalam debat perdana cawapres. Saat itu, Gibran bertanya kepada Caimin terkait SGIE tanpa menyebutkan kepanjangannya. Untuk diketahui, SGIE adalah State of Global Islamic Economy. Caimin menilai ketidaktahuannya tentang SGIE adalah hal yang lumrah karena kurang jelasnya penyampaian Gibran pada saat debat. Cawapres nomor urut 1 itu mengaku sempat kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan Gibran itu. Caimin menyebut banyaknya istilah dalam hal ekonomi, maka wajar apabila ada istilah yang tidak hafal ataupun lupa. Namun, menurut Caimin, meski saat itu dirinya sempat kesulitan, tetapi akhirnya bisa menjawab pertanyaan Gibran soal SGIE. Sebelumnya, pada sesi tanya-jawab debat perdana cawapres yang digelar pada Jumat 22 Desember 2023, Gibran mengajukan pertanyaan kepada Caimin tentang bagaimana caranya menaikkan skor dan peringkat Indonesia dalam SGIE. Lalu Caimin mengatakan bahwa dirinya tidak paham soal SGIE dan kembali bertanya kepada Gibran. Saat itu Gibran langsung memberikan penjelasan soal apa itu SGIE kepada cawapres nomor urut 1 itu. Nah, Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa?